Anda kembali menyaksikan Buletin Anjos pagi, pemirsa. Minggu malam, pencari suaka masih bertahan di gedung ex-Kodim meski tenggat waktu telah habis. Pengungsi masih bertahan dengan alasan tidak memiliki cukup uang untuk berpindah tempat. Ya pemirsa, meskipun sejak tanggal 31 Agustus 2019, para pencari suaka masa tinggalnya di gedung ex-Kodim Kalideres Jakarta Barat ini telah berakhir, namun hingga minggu malam masih banyak pencari suaka yang mendiami tempat ini. Hal ini dikarenakan mereka mengaku bahwa mereka tidak mengetahui tempat tujuan lain jika harus mengosongkan gedung ini. Meskipun pihak UNHCR memberikan bantuan sebesar Rp1.300.000, tetapi hal tersebut dianggap tidak cukup. Hal ini dikarenakan jumlah tersebut berlaku untuk satu keluarga, yaitu 2-4 orang, dan dalam surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh para pencari suaka, bantuan tersebut hanya berlaku satu kali saja, sehingga mereka kebingungan untuk melanjutkan hidup mereka jika tidak ada bantuan lagi ke depannya. Dikarenakan tenggat waktu yang sudah berakhir, maka di gedung ex-Kodim ini listrik dan juga air telah dimatikan, yang mengakibatkan para pencari suaka ini kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Mereka berharap ke depannya UNHCR memberikan kejelasan mengenai bantuan yang berkelanjutan ataupun tempat penampungan baru serta bantuan sehari-hari seperti makanan dan juga minuman untuk mereka jika harus meninggalkan gedung ex-Kodim ini. Dari Jakarta, Nadia Raitsa, Sepriyo Donaldi, iNews melaporkan.